Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, si Aprak Channel, channel tukang aprak-aprakan. Oke teman-teman, kali ini seperti biasa ya, kita coba untuk mancing lagi ke KJA. Dan kebetulan ini udah ada di perahu juga, lagi nunggu supirnya. Mudah-mudahan kali ini kondisi airnya bagus dan ikannya mau makan ya. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan saya. Lanjut yuk. Ini dia teman-teman, akhirnya sudah sampai juga di KJA, di spotnya di belakang rumah ya. Kita siap-siap dulu ya, kita benahin dulu buat spotnya. Sambil nunggu ikannya mau pada makan, kita mancing redepil dulu ya sambil iseng. Banyak banget teman-teman, coba lihat tuh, ikan-ikannya banyak banget di permukaan. Asik dan mudah banget kalau mancing ikan redepil kayak gini teman-teman. Sudah cukup lama menunggu, akhirnya ada juga yang makan umpannya. Sikat ya, masih jong teman-teman. Nah, akhirnya strike juga nih teman-teman. Wow, ternyata dapat ikan koi loh teman-teman. Nah, alhamdulillah dapat jackpot juga loh teman-teman. Kira-kira ikan apa ya ini? Berat banget, lumayan nih.
Wow, ternyata ikan mas teman-teman. Kayaknya ini sekitar setengah kiloan loh teman-teman. Alhamdulillah ya. Ini mau bawa terus. Tadi aja putus, beneran bawa tuh. Giginya tuh tajam banget teman-teman. Udah sore juga, kayaknya kita udahan aja ya teman-teman. Udah jam 4 juga. Oke teman-teman, kayaknya saya sudah perjalanan saya hari ini, karena kan perahunya sudah mau jemput ya, barusan ngasih kabar. Ini udah pukul 4 sore, saatnya kita pulang ya. Nah, hasilnya lumayan lah. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, and share. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita review dulu ya hasilnya. Lumayan. Kira-kira paling 2 kilo atau 3 kilo lah.